Wendy Walters sempat menangis usai sidang mediasi perceraiannya dengan Reza Arab di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Selasa, 21 November 2022. Sebelum meneteskan air mata, Wendy sempat mengungkapkan rasa kecewanya pada Reza Arab yang tak hadir dalam mediasi tersebut. Bahkan ia menyebut bahwa Reza Arab tak pernah menghormati proses hukum seperti yang dilakukannya dalam momen tersebut. Intinya dari pihak tergugatnya nggak dateng. Ya walaupun dia sudah tahu bahwa sebenarnya jadwal sidangnya hari ini. Tapi dia memang nggak dateng, ujar Wendy Walters di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 22 November 2022. Tak kuasa menahan air mata, Wendy menangis ketika mengungkapkan keinginannya untuk segera menyelesaikan proses cerai tersebut. Sekedar informasi, Wendy Walters menggugat cerai Reza Arab ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 27 Oktober 2022. Sidang awal mediasi mereka sudah dilakukan pada 15 Oktober 2022 kemarin, akan tetapi kedua belah pihak tidak terlihat hadir dan hanya diwakilkan kuasa hukumnya.